Oke, baik, terima kasih ya presenter kita. Terima kasih buat ibu-ibu semuanya ya, kaum muslimin dan muslimat, ibu adik wong wedua yang wong lanang yang wong cilik ya. Mudah-mudahan panjang umur ya, sehat selalu, banyak rezeki, yang punya usaha mudah-mudahan usaha dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, kita di sini pertama-tama juga saya mengucapkan kedua mempelai mudah-mudahan jadi keluarga yang syakinah, mawaddah warahmah ya, biar jadi keluarga yang tentrem. Itu kita doakan semuanya. Dan juga jangan lupa juga para petani semuanya, mudah-mudahan ya tanamannya disuburkan oleh Allah Eva ya. Iya, sekali semua. Emang posisi sekarang kita mudah-mudahan kita doakan bersama-sama bangsa Indonesia dijauhkan daripada COVID-19. Amin. Biar kita berkumpul lagi, biar banyak-banyak berkumpul, banyak kita bersilaturahim yang dekat maupun jauh, insya Allah dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu, sebelum saya mulai nanti itu ada rekan saya ya, perkenalkan nama asli saya. Selama ini mungkin orang memanggil saya Nasrul ya. Nah, ini Nasrul dari Padang, tingginya 2 meter 10 ya, dia meninggal dunia sudah 10 tahun yang lalu. Dan ada lagi itu dari Semarang ya, namanya Mulyadi, tingginya 2 meter 21, beliau meninggal dunia itu udah 3 tahun yang lalu. Dan ada satu lagi itu dari Lampung Tengah, asal Pati Jawa Tengah, tingginya 2 meter 42, namanya Suparwono ya. Saya kalah waktu itu ya, sudah meninggal dunia itu udah 4 tahun yang lalu. Dan saya sendiri tingginya 2 meter 30, nama saya Abdul Rashid, panggilannya Rosid Monas. Dan ada satu lagi depan rumah saya, tingginya 4 meter, tiang listrik ya di depan rumah saya. Oke, tapi wah. Ya, kalau mengenai ini semua mungkin bertanya kepada saya, semua serba mesen deh nih pakaian ya. Ini celana, baju semua mesen, sepatu mesen ya. Semua bikin pintu rumah semua pintu mesen, buat tidur mesen ya, sampai istri juga mesen. Ya, mesen semua. Harap maklum semuanya ya. Itulah kepada ibu semuanya, ya tadi sudah tampil buat Pak Tano ya, The Master Pak Tano Pesulap. Tepuk tangan dong buat Pak Tano sekali lagi. Iya, peran utama ya kita semuanya. Ya, seharusnya saya kemarin syuting di Trans 7 ya, karena emang kajuan dari bapak saya dari itu wisata ikan Tromajaya ya, saya memilih kemari ya karena ditunggu, karena saya ngelihatnya banyak orang, banyak tamu, jadi saya memikir karena saya ingin bersilaturahim. Ya mudah-mudahan kita saling doain aja Bu ya. Ya itu udah harapan kita, dan adik-adik semuanya selalu sehat ya, panjang umur ya, itu ya. Oke. Ya ibu bapak semuanya sekali lagi ya, bagaimana Michael Jackson siap? Ya. Ya kalau kita emang ini dibawa oleh Pak Partono itu dari Kantor Pajaya ya.